うん。 Halo, selamat sore semuanya. Kita berjumpa lagi di episode yang ke-16. Oke, okay, pada sore atau malam hari ini kita akan membahas langsung ya tiga buah pokok bahasan. Nah, tiga buah pokok bahasan yang untuk hari ini. Saya ulangi lagi yang kemarin-kemarin itu satu. Jadi empat ya. Empat buah jurus yang kita bahas pada sore hari ini. Oke, begitu. Jadi, kita akan mulai dari membaca dulu, ya. Selamat malam bagi yang sudah hadir tadi, Ibu Shirley Yonatan. Terima kasih, Ibu. Selamat malam, kita belajar kembali lagu yang bagus sekali ini, ya. Dari judulnya itu adalah bagus-bagus ini ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan saya ketawa-tawa uh, ini karena di belakang ini ada ada kameramen yang mengawasi lucu sekali oke okay, ya ah Ciu ye yeah, ya lagunya ini judulnya ya itu yang nyanyi adalah yang san ya. Nah, itu Banyak di YouTube yang versi live-live itu langsung gitu jadi ini uh, sepertinya stylenya yang nyanyi aslinya itu menggunakan uh, style seperti ada country-nya sedikit gitu ya di situ. Jadi lagu Mandarin pun ada yang uh, country ya. Jadi ada di situ. Lalu yang kedua jurusnya adalah Juye adalah orang sering tidak sampai nada tingginya doa ada nada tingginya lagi ini lagu ya tidak apa-apa lah ini lagu cowok ya enggak apa, apa cewek pun mungkin bisa menyanyikannya tapi nadanya diganti ya nadanya bukan ada yang ini nada dasarnya nada yang lain gitu ya lalu apakah boleh menyanyikan lagu dengan ciri khas sendiri nah lalu kita kembali ke judulnya ya judulnya tadi adalah Uh, mulai menyanyi dengan uh, ciri khas sendiri maksudnya ciri khas sendiri itu bukan uh, ciri khasnya apa ya yang sendiri gitu bukan jadi enggak ya, maksudnya ciri khas diri kita sendiri gitu ya jadi kita suara kita itu mengeluarkan Seperti apa Nah itu bisa kita pakai yang dominan nah maksudnya yang dominan pada kita gitu ya Judulnya itu waktunya menyanyi dengan ciri khas kita sendiri, saya bilang seperti itu. Itu boleh terjadi kepada orang-orang yang seperti apa? Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, kita sudah hmm, mencoba untuk membaca yang eh, apa yang akan kita bahas nanti, gitu ya. Langsung saja ya. Biarkan nanti yang belum hadir bisa mengikuti. Uh, setelah saya selesai live gitu ya kita bahas yang pertama oke okay, nah nah praktek lagu Jiu Ye. nah penyanyi adalah yang nah itu lalu lagunya itu saya nyanyikan nah lagu dinyanyikan oleh pengajarnya dulu nah nadanya normal ya seperti aslinya eh, uh, yang San waktu nyanyi di TV itu ya di YouTube banyak coba dicari bisa ya teksnya disiapkan dulu judulnya adalah Jiu ye ya jadi uh, Yang San yang nyanyi ya tulisannya kalau pakai uh, ejaan biasa namanya Jiu lalu Yue ya lalu dikasih strip kalau nggak dikasih strip nanti tidak keluar kasih strip baru tulisan yang san s h a n ya jadi itu yang nggak bisa nulis Chongwen atau Hansunya itu seperti itu nulisnya bahasa Indonesia ya kita melalui lagu-lagu ini kita bisa membahas kenapa orang nggak bisa nyanyi nada tinggi dan lain-lain ya jangan anda waduh saya nggak suka lagunya pak Gak apa-apa jadi anda ikuti nanti anda akan menemukan gitu loh wala ternyata gitu gitu lalu yaitu lagu dinyanyikan oleh pengajar Aloisis Budi. Nah, nadanya normal. Oke. Okay. Saya coba menyanyikan ya. Anda bisa menyimak ya, bisa mendengarkannya ya. Saya nyanyikan full aja deh, ya. Oke, okay. langsung saja ya saya mencobanya untuk menyanyikannya. Oke, okay. terima kasih. Sam eh, selamat menyimak ya. Oke, okay, selamat sore. Bagi yang baru bergabung di episode ke-16 jurus-jurus vokal Aloysius Budi, kali ini saya akan memperagakan sebuah lagu yang berjudul Ciu Ye Selamat menyimak. Oh. Oke, lagunya sudah selesai dan kita akan membahas uh, per kalimat begitu. Jadi lagunya sudah selesai, kita bahas per kalimat ya. Oke, atau kita baca dulu deh ini chatnya lah. Sudah banyak sekali. Ibu Teni Indrawati, Bu selamat malam. Selamat malam Lause katanya Selamat malam Ibu uh, Bapak Ong siap nyimak Lause Ini Bapak Ong ini semangat sekali Bapak Sidi hadir hmm. Pak Guru Pak Sidi Anda bukan penggemar mandarin Tapi cobalah ya nggak apa-apa ya Nanti kita bikin yang versi Indonesia dan lain-lain Kesukaannya Bapak Oke okay, ya Oke okay. Sudah terbaca Kita langsung saja membahasnya berarti itu di jurus yang kedua nah Jiuye orang itu sering tidak sampai nada tingginya kenapa nah akibatnya itu dari nomor satu dikarenakan salah persepsi terhadap teknik vokal gitu ya dipikir itu teknik vokal itu seperti yang dipikirkan kita itu bahaya. Kalau berpikir tentang, "Wah, ini pasti gini, ini pasti gini lah." Itu bahaya. Bahayanya itu adalah ketika Anda sudah meyakini itu, Anda sudah meyakininya, Anda sulit akan untuk mengubahnya. Mengubah itu untuk mengubahnya, itu Anda akan sulit karena Anda sudah percaya dengan satu itu. Sedangkan segala sesuatu itu bisa berubah. Ya, jadi ketika anda belajar, pita suara anda masih di bawah seperti ini. Anda belajar terus dengan teknik eh, yang mendorong suara, melemparkan suara, suara pita suara anda itu akan naik ke atas. Nah, kalau anda tidak berubah tekniknya, anda akan tidak sampai menyanyikan nada tinggi. Seperti saat anda awal-awal belajar vokal, ya saya akan buktikan bahwa orang yang tidak pernah belajar vokal suaranya sangat tinggi sekali. Nanti saya bikin episodenya seperti itu kalau ada yang minta. Nah, saya akan acak siapa saja yang mau, saya akan menunjukkannya sebagai contoh yang tidak pernah nyanyi ya, yang tidak pernah belajar vokal. Saya suruh nyanyi lagu yang tinggi sekali ya. Ya, jadi anda mungkin ada murid saya yang sedang melihat ya. Waktu pertama beliau ini les sama saya, saya suruh beliau nyanyi apa? Pak Budi gini dia beliau ini bilang gini Pak Budi saya itu bulan apa ya saya lupa ya jadi eh, kalau nggak salah bulan tiga sebelum corona ini ya sebelum covid beliau ini ngomong ke saya dari bulan November ah eh, enggak dari bulan Oktober kalau nggak salah ya pokoknya enam bulan nggak sampai gitu tapi lima eh, bulanan lah gitu jadi beliau bilang Pak Budi, saya itu mau nyanyi di pernikahannya CC saya. Ya, jadi enggak saya sebutkan namanya ya. Lalu eh, beliau bilang, "Pak, saya apa bisa, Pak, nyanyi, Pak?" Ya bisa, saya enggak pernah les nyanyi, Pak. Kalau saya les piano, saya les gitu loh. Guru saya ini sering ngiringi paduan suara, Pak. Oh ya gitu ya. Jadi Oke, okay, saya beri lagu yang berjudul The Prayer. <laughs> apa yang terjadi? Beliau ini tidak tahu apa-apa, gitu loh. Lagu The Prayer itu juga tidak tahu. Saya kasih lagunya gitu, didengarkan. Oh iya, lalu beliau ini belajar. Nah, beliau ini belajar lagu The Prayer mulai. Saya biarkan aja belajar, Oh enak. Oke, okay. sekarang. Pertemuan sudah selesai gitu saya ngomong sama beliau, lalu pulang saya. Nanti ketemu minggu depan ya. Waktu minggu depan beliau ini uh, bilang ke saya waktu ketemu di les itu di jam pelajaran ya. Uh, Pak Budi, katanya guru piano saya, ini lagu sulit, Pak. <laughs> Dosa F. Saya harus nyanyi do sama dengan F. Tidak mungkin bisa, Pak. Saya harusnya nyanyi dosama dengan D. Sudah diukur. Duh, kemarin sudah bisa kok nyanyi dosama dengan F. Lalu saya jelaskan. Gampang. Sudah, sama dengan F saja. Nada asli saja. Jangan diturunkan. Lalu beliau mencoba untuk belajar. Akhirnya beliau bisa. Saat menyanyi di pernikahan... Banyak orang juga yang kaget dulu, laku kayak gitu, tapi ya bagus gitu loh, bisa gitu ya. Jadi itulah yang terjadi jika kita salah persepsi tentang vokal gitu loh. Kita berpikir, wah vokal itu berarti memang harus dilempar biar anu, biar apa namanya suara kita sampai gitu. Awal-awal Anda belajar, Anda boleh melempar itu, tapi lama-lama suara Anda akan habis kalau dilempar terus ya, kalau didorong terus ya. Jadi, apa yang Anda percayai, itu jangan Anda pegang terus gitu loh. Kalau saya mengajarkan, jangan sampai Anda mempercayai gitu loh. Sehingga suatu saat teknik berubah untuk mengatasi formasi pita suara Anda yang sudah berubah itu anda bisa menerimanya kalau anda sudah wah sudah benar ini tidak mungkin ada teknik lain lagi yang benar mati sudah tidak bisa nah seperti itulah yang terjadi ya jadi teknik vokal itu selalu berubah itulah yang saya temukan ya dan mungkin segala sesuatu yang ada di dunia ini oh, semuanya pasti berubah itulah yang terjadi ya jadi anda harus pahami itu ya ketika uh, Formasi di pita suara Anda berubah, ini bergeser agak ke atas karena Anda dorong terus, Anda harus mempunyai teknik pengobat ini, gitu loh. Dan suara Anda pasti akan sudah turun itu, gitu. Lalu karena teknik vokal rock, banyak tipuannya, jadi lagu ini e, sebenarnya sih nggak ngerok, cuma basic rock itu bisa dipakai di sana. Sa saya tadi menggunakannya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa lagu rock itu ya bisa halus, bisa empuk seperti itu ya. Dan lagu rock itu bisa sangat ngeblok, ngeblok. Ngeblok itu maksudnya memenuhi musik ya. Jadi sebenarnya kita itu pun adalah instrumen ya. Kalau ada gitar, ada piano, kita instrumen. Kita ngomong aja kalau misalkan lagu Uh, misalkan karena ada lagu yang cuma uh, pakai uh, uh, sampai terakhir habis itu lagunya kayak gitu. Banyak-banyak saya nggak bisa ngasih contoh, saya bisa ngasih contoh yang lagu dari Eropa ya, yang misalnya lagu seperti ini. itu sampai terakhir lagunya yo pakai kita itu instrumen ya jadi saat ada musik apa kita ngikuti vokal kita itu seperti apa gitu ya jadi kita ngasih vokal kita yang rock yang tebel seperti itu nah itu pun bisa gitu ya jadi kalau saya nyanyi lagu rock itu seperti saya menyanyi lagu tiga orang itu yang saya rasakan ya sehingga seperti tebel gitu nah seperti itu. Lalu kita bahas teksnya ya. Ayo dicari Juye ya, Juye. Judulnya ini loh. Juye yang san ya. Juye. Jadi judulnya itu J I U Y U E lalu yang nyanyi adalah yang san ya. Tulisannya gini, harus ada stripnya ya. Juye strip yang san yang nggak bisa nulis uh, hanzi Ya, kalau bisa nulis hancur ditulis aja. Jiuye lalu strip juga, lalu yang San. Ya, yang San ya, yang San ya gitu ya. Saya akan uh, mengambil teksnya dulu sebentar. Ayo Anda siapkan juga teksnya. Kita akan membahas lagu Jiuye dari awal ya kita akapela biar jelas begitu ya biar uh, kita itu jelas ada sudah siap juyek ini saya tulis di sini yang tadi itu boleh anda ikutkan boleh anda ikuti nanti tapi ya nah ini ya nadanya anda harus selalu Membunyikan, ya, Anda harus selalu membunyikan eh, nada di lagunya dulu, ya. Lalu, baru Anda me menyanyi sesuai nada itu, ya. Makanya, Anda pasti sering kali, saya itu sebelum nyanyi, mesti penyanyi aslinya dulu yang saya putar. Nah, ini ya. Nah. Mujuongchun. Nah, jadi masuknya segitu karena sudah diukur ya. Muji cheng wang de Itu yang pertama teksnya ya. Angin itu yang pertama teksnya ya jadi gitu ya. Cek 1, 2, 3. Nah, Anda tirukan dulu ya. Lagi. Kuat enggak? Ayo. Dicomen. Dikomen dulu. Kuat enggak segitu. Saya ulangi ya. Mu, mu, ah, kehilangan nada. Kita harus mengulangi nada itu ya. Kita harus mengulanginya. Gitu ya? Nah, jadi sudah diukur seperti itu. Lalu kita nyanyi: hmm. Hidung ini seperti ditutup dari luar ya 延展远方的风，比远方更远。我的琴声呜咽，我的泪水渐无。我把远方的烟归还草原。 Hingga jauh oh, jauh jauh oh, jauh Banyak yang, yang tidak punya teks ya, coba saya masukkan dulu ya teksnya ya, sebentar-sebentar. Ini saya harus eh, memasukkan teksnya ya, sebentar eh uh, notepad. Oke. Okay. Ini ya saya masukkan teksnya. Jadi Anda harus eh uh, sebentar 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 transform. Hmm. Nah, ada kelihatan. Boleh ya seperti itu ya? Oh, salah. Oke. Okay. Hmm. saya bikin gini aja ya kecil ya di sini ya nggak bisa ngelihat saya kalau nah gini aja ya saya keluarkan jikalau itu dibaca oke kita ulangi lagi ya bagi anda yang belum mengikuti oke saya ikuti ya saya ikut eh, saya contohin saya selalu akan mengukur nadanya dulu ya ini adalah nada asli. Nah, sudah sampai di situ ya? Coba ya. 不知众神痴望的草原上，野花一片；远在远方的风比远方更远。我的精神无言，我的泪水渐无。 我把远方的烟归还草原。然后，一个叫木头，一个叫马尾。

Anda ikuti itu sudah ada teksnya, jadi Anda harus mencobanya, ya. sabar ya. Nah, gitu, ya. Yang ini tadi. Itu ya Jadi gitu Lalu lagi Gitu, jadi kelihatan ya, sudah bisa ya. Nah, yang tidak bisa adalah ketika masuk ini namanya, saya beri tanda ya. Ini yang ada tulisannya ini. Uh, yen Fang itu ya saya bacanya Yen Y U A N Fang ya Yen Fang yang waktu Yen Fang ini namanya adalah bridge jadi seperti jembatan antara bait dan ref dan lain-lain. Nah seperti jembatan gitu itu nadanya beda sendiri ya. Nah kita lihat contohnya yang tadi saya buat ini ya bukan suara saya ini ya saya lihat dari tempat lain coba kita lihat di sini hmm. nah bagian ini nyanyinya beda yenfangnya jadi bagian yenfang ya kita dengarkan ya oke okay. nah kita pakai itu ya teknya pakai bin indah ya, biar pinter Mandarin ada nadanya ya nanti kalau sudah pinter baru pakai itunya lagu pinter sudah pinter nemen baru pakai kita pakai hansunya jadi nyanyinya perhatikan ya perhatikan 只有萬去在死亡中凝聚烟花一片，明月落尽高悬在草原，映照千年的岁月，我的情深无怨，我的泪水千斛。 Nah, itu 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 di refnya. Jadi eh, orang ini stylenya yang aslinya penyanyi asli yang namanya tadi saya ulangi, eh, Yang San itu style aslinya beliau ini nyanyi dengan style eh, seperti country ya. Lalu di bridge nya ini di jembatannya ini beliau ini nyanyi dengan style rock. Boleh anda ulangi di sana di penyanyi aslinya ya. Jadi Anda lihat teksnya ya, nggak apa-apa ya, gitu ya. Kita ulangi lagi. Siap ya? Satu, dua, tiga. 明月落井冈，现在照眼映照千年的岁月。我的情长无怨，我的泪水千斛，只剩他们。你阿鲁斯卡利，只剩他们。 Gao C, dibaca J C ya, Chao Yan. Ini saya memasukkan belum saya beri nadanya lo ya. Ini masih nada musik, bukan nada nada uh, bahasa. Bahasanya nadanya beda ya. Anda kalau mau nyimak seperti ini, saya baca secara bahasa ya. Yan Fang Nah, anda nggak baca seperti ini kalau secara bahasa nggak boleh ya. Yen fang ziyou. itu nggak boleh. Ha. Nah, ini Anda harus bacanya Yen fang ziyou. ya. Nah, meskipun si itu harusnya bacanya j, tapi kalau karena ada nada tiga dua kali, jadi itu j-nya harus dibaca nada dua. Jadi Yen fang ziyou. Cai, Wang Ning, nah gitu. Jadi, kalau saya masukkan nada-nadanya, nada musik dicampur dengan nada berbicara, itu akan jadi beda sekali. Hmm. Itu kita bahas nanti saja ya, khusus ya di lagu-lagu klasik. Karena lagu klasik itu lebih menunjukkan hal tersebut, ya. Lagu klasik. Dari Cina atau dari Tiongkok, itu menunjukkan cara berbicara dan lain-lain. Itu juga harus dibaca dalam musik, ya. Begitu, oke. Okay. Itu bagian tersulit di lagu ini, ya. Jadi, Anda bisa mencobanya, ya. Mm -mm. Uh, gitu, ya. Jadi, Anda siap, sudah siap, ya. Seperti itu, ya. Sekarang saya akan eh, uh, terakhirnya, terakhirnya balik lagi, balik lagi yang ke bait satu tadi. Jadi ini lagu sedikit banget teksnya ya. Nah, setelah itu balik lagi. Kita ukur ya biar tidak salah nada. Ya. Setelah itu. Sebentar ya, kita ukur. Setelah itu balik lagi kembali lagi nah kembali lagi ke bait satu nah lagu ini cuma satu bait lalu ref lalu ada bridge ya hmm, sen na yan. pasti anda bisa kalau ini

nda tidak ada suara yang didorong terlalu so wow. saya tadi nambahkan gitu ya itu kalau saya nyanyi show biasa seperti ini itu sah-sah saja seperti itu ya oke okay. Anda telah menyaksikan bagaimana cara menyanyikannya gitu. Jadi Anda bisa mempraktekannya ya. Oke, ini sudah setengah jam. Saya lanjut ke pembahasan yang ketiga. Nah, ini dia. Yang ketiga, jurusnya adalah apakah boleh menyanyikan lagu dengan ciri khasnya sendiri? Jawabannya adalah secara seni ya. Saya jawab secara seni karena seni itu eh, center atau asal dari semuanya ya seni tari seni nyanyi seni lukis bermula dari seni semuanya secara seni jawabannya adalah boleh tapi ada ada beberapa ya yang tidak boleh secara tidak seni ya secara ini tidak seni ya karena biasanya tidak boleh dalam keadaan lomba karaoke ya. Lomba karaoke lo ya. Kenapa demikian? Nah, saya beri contoh aja ya. Ini lampunya kurang terang, sebentar. Saya beri contoh. Anda jika nyanyi di aplikasi, ya ada kan? Sekarang Anda kan suka nyanyi di aplikasi. Kalau Anda nyanyinya di improve, walaupun itu bagus, Anda tidak akan dapat nilai lebih. Malah Anda salah di sana dipikir oleh mesinnya itu Anda itu salah. Nah, gitu ya. Jadi penilaian secara seni dengan secara uh, aturan di di luar seni ya. Kalau saya sebut orang berlomba itu aturannya tidak begitu masuk ke seni ya. Jadi itu harus menuruti aturan-aturan sedangkan seni itu bebas ya. Jadi Anda bukan berarti sen, uh, lomba itu jelek, tidak kalau Anda bisa nyanyi yang standar, lalu Anda bisa nyanyi dengan style Anda sendiri, itu bagus ya, gitu. Jadi Anda bisa banyak ya. Kalau dalam lomba karaoke, itulah yang Anda harus lakukan. Anda harus menuruti penyanyi aslinya, ya, harus persis. Kalau Anda bisa memberikan improvisasi yang lebih, tidak mengubah pakem dari aslinya, enggak apa-apa, seperti itu ya. Karena juri akan mempertanggungjawabkan penilaian itu harus dengan dasar. Dasarnya apa? Oh, lagunya Jiuye. Dasarnya itu yang nyanyi Yang San. Nah, jadi Anda harus persis dengan itu. Gitu. Itu kalau dalam perlombaan karaoke ya. Beda dengan perlombaan yang di TV seperti talent show dan lain-lain itu beda. Itu ada beberapa lagi aturan-aturannya di dalam situ ya. Jadi kalau anda secara seni anda boleh nyanyi sesuka anda gitu loh. Ya jadi terserah anda mau nyanyi model apa gitu. Terserah anda mau nari model kayak kecoa gitu. Orang kalau seni pasti wah gila bagus gitu. Ya jadi anda harus bedakan itu penilaian secara seni atau penilaian secara perlombaan yang memang didesain khusus ya, tidak boleh keluar dari pakemnya itu. Kalau keluar dari pakem itu lagi, yang terjadi adalah dalam perlombaan tidak bisa dinilai, ya. Jadi dalam perlombaan itu harus bisa dinilai. Oleh karena itu harus keluar dari seni, lalu membuat sebuah aturan sendiri, yaitu pakem lagu tidak boleh dirubah. Nah itu, itu yang paling utama, pakem lagu tidak dirubah. Kalau anda menyanyi seperti saya gini sendiri, misalkan manggung di panggung, anda rubah-rubah, tidak -rubah, masalah ya. Musiknya anda jadikan jazz, musiknya anda jadikan keroncong, tidak masalah ya. Ketika anda sedang manggung dan tidak dinilai secara perlombaan dan dibandingkan dengan orang lain gitu loh. Secara perlombaan ya, anda harus menyadari hal tersebut gitu. Lalu saya sudah membahas itu ya, jadi sebenarnya secara seni Anda boleh, ya boleh, ya. Lalu lagi saya akan membahas bagian ini. Nah, jangan bosan-bosan ya, karena ini adalah yang bisa membuat Anda melakukan nyanyian itu tadi gitu loh, dengan suara model rock, model sembarang. Saya tunjukkan kepada Anda. Mama ma, ma. cara menyanyikan dan menemukan nada tinggi adalah dengan cara seperti ini. Tidak boleh tidak dan Anda harus ya, tidak boleh tidak. Kalau tidak Anda tidak akan bisa menemukan nada tinggi ketika Anda sudah bernyanyi sekitar 10 tahun lebih. Nada tinggi Anda kan hilang kan sekitar 10 tahun lebih. Anda harus menggunakan teknik ini ya. Oke. Saya singkat ya. Ma ma ma. ma 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 ma. Nah, itu itu sudah perbatasan mau ke head register. Jadi mix ya. Jadi gini, saya bahas dulu harus mengerti register vokal. Chest register yang sering saya bahas. He, mix register yang sering saya bahas ya. Mix register yang sering saya bahas, chest register yang sering saya bahas, mix register yang sering saya bahas di area tenggorokan sini lalu di headnya itu sekitar sini aja ya jangan terlalu ke atas lalu kita menyanyinya caranya seperti ini ya ma 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 ini cowok ya nah, ini laki-laki ya ma 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 Hal ini remeh sekali, tapi jika anda melatihnya anda akan jadi seperti tadi nyanyi ciuyek, Tinggi pun tidak ada masalah ya, ya gitu ya. Jadi anda jangan mengenyek. Oh bahasa Indonesia itu apa ya? Mencibir apa ya? Pokoknya jangan meremehkan, Nah meremehkan ternyata. Nah ini adalah oktaf bawah. Do, Mi, Sol. Ini otak atas. Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Nah, jadi tadi itu gini. Nah, gitu ya. Na, na, na mi sol, mi sol, sol, Begitu ya. Jadi anda harus mencobanya dengan cara itu. Tidak ada cara lain untuk meninggikan nada, ya. Tidak ada cara lain, ya. Kalau perempuan seperti apa Pak Budi? Oke, perempuan seperti ini ya. Mulai dari nada F. Ma, ma, ma. Jadi saya berusaha nirukan nadanya perempuan. Berusaha juga membuat suara perempuan. Ma, 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 ma mama mama, mama, mama abang awal, itu yang terjadi untuk cewek untuk laki, eh, untuk perempuan untuk laki-laki tidak begitu ya jadi gitu hanya dengan gini loh mama. Nah. Ma, Hanya dengan begitu saja, Anda sudah bisa nyanyi lagu seperti Ibu Waljina seperti eh. Uh, Anda sudah bisa gitu loh. Jadi sesimpel itu. Aduh. <gifat> Saya kadang-kadang itu gemes ngelihat orang kok nggak mau gitu sih. Itu gampang sekali gitu loh. Nah, nggak apa-apa. Gemes itu apa ya? Seperti eh gitu loh. Nah, kalau cowok kan gini. Ma 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 Mama, 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 mama. Saya mau tunjukkan ya lagu yang kemarin. Nah, ah, sebentar, sebentar, sebentar. Uh, bukan Pak Taman ini. Uh, sebentar, ini saya tunjukkan ini yes, gak jadi deh Opo. besok aja ya yang cowok kan kemarin saya kasih lagu yang seperti ini siang di sini cai tianpian Anda saya beri lagu itu jadi ini fungsinya untuk itu untuk pertama-tama lalu anda bisa mencobanya untuk lagu-lagu rock seperti itu juga bisa gitu loh uh. Uh, belum salah, salah, salah mm -hmm. Sebentar, ini yang lagu rock yang <silence> itu loh. Jadi, itu tadi saya belum nyeting ya. Jadi, maklumilah, saya harus ngomong, membawakan acara, lalu nyanyi lagi. Tidak ada loh, Anda cari tutorial yang ngomong seperti ini lalu nyanyi anda, anda cari ada ndak lalu nyanyi lagu seriosa nyanyi lagu pop lagu lagu rock lagu keroncong jika ada anda bila link ke saya bisa link ke saya ya ada ndak guru yang nyanyikan itu di live ya live loh ya ngomong terus nyanyi tidak akan bisa sulit sekali Ush, Pak Budi ini sombong. Enggak, memang enggak ada. Coba aja cari gitu loh. Nah, itu gitu. Jadi bisa jadi lagu rock itu. Forgive me. Itu bisa jadi seperti itu hanya bondo atau berbekal. Gitu. Gitu. Oke okay, ya saya sudah selesai lah di sini sudah terlalu lama <laughs> ini kan sudah saya ulang-ulang lah paham betul dengan pita suaranya nah, pita suaranya itu seperti apa bisa dilihat di episode yang lalu-lalu saya jelaskan itu lalu bersabar dan belajar vokal jangan didorong-dorong ya sabar kalau nggak sampai itu tunggu dulu ya besok dicoba lagi pagi gitu ya kalau nggak keluar suaranya ditunggu pita suara akan kembali ke bawah dan memperbaiki dirinya selama dua hari Anda diem jangan nyanyi lalu setelah dua hari Anda nyanyi suara Anda sudah balik ya lalu bersabar itu juga lama belajar itu jadi Anda harus semangat selalu ya banyak orang yang Pak Budi saya sudah tidak bisa nyanyi saya tidak akan menyanyi lagi banyak orang seperti itu dulu waktu saya masih belajaran waktu 10 tahun lalu 20 tahun lalu ya 20 tahun lalu itu paling banyak Di, karena saya belum bisa ngajari orang gitu loh saya cuma nyanyi nyanyi aja waktu itu ya sekarang kalau ada yang ngomong gitu eh sini 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 kita pelajari gitu ayo les gitu lalu tidak ada jalan lain yaitu praktek tiga register anda harus praktekkan ya oke langsung saja ini ada pesan-pesan ya Uh, karena banyak juga yang ingin membantu saya, saya berikan link mandiri saya di 141.001.6080.3819 Bagi yang tidak mampu, jangan uh, memampu-mampukan diri untuk membantu saya ya. Jadi, bagi yang mampu saja, ya boleh gitu ya. Anda yang tidak mampu boleh mempelajari teknik yang saya ajarkan ini, malah saya akan senang jika Anda bisa mempraktekkan dan Anda bisa. Komunikasi dengan saya, kita perbaiki vokal Anda seperti itu ya. Ini bagi yang uh, mampu ya, saya mendoakan Anda jadi sukses selalu ya. Ada yang sudah memberikan kepada saya ya, banyak dan semua nggak mau disebut namanya gitu loh. Jadi, saya ini kan aja, saya doakan Anda untuk sehat selalu ya. Kita semua selamat dari... Uh, Pandemi ini kita semua jadi orang yang kuat setelahnya, ya. Begitu. Jadi ini cukup di sini lalu live chat ya. Saya buka untuk anda ketika hmm, uh, harusnya saya berikan seset, sesaat itu ya, waktu baru buka ya. Jadi ini ya wa callnya uh, Ini pokok bahasan saya hapus dulu ya. Jadi ini ya saya naikkan dulu nah ini nah kalau enggak kelihatan ini ya jadi itu wa call nya atau wa untuk unek-unek anda bisa anda sampaikan ke saya disitu ya lalu saya baca dulu chatnya ya saya tampilkan ya chatnya ya nah, live chatnya lalu saya tampilkan ya live chatnya. Hmm. Live chatnya belum saya. Ini ya. Jadi uh, Anda jangan kalau ndak ndak mampu jangan ikut membantu. Tidak apa apa. Saya ndak memesan pindahan chat. Nah, lalu inilah yang harus saya baca. Ya. Jadi kali ini simple ya pembahasannya seperti itu ya. Jadi kita baca live chatnya ya. Tadi ya yang dari atas saya perlihatkan deh. Nah dari Ibu seri tadi sudah saya bacakan ya. Ibu Teni, Bapak Ong, Bapak Sidi. Lalu Bapak Ong lagi. Pernah tak coba turun dua lumayan lah. Ayo dicoba normal. <laughs> Bagaimana Bapak Ong? Ayo, ayo. Ditirukan cara saya itu ya. Terutama yang tiga register. Cara mencari tiga register. Lalu Ibu Erna Fitriasi menyimak lah bu, Anda kan kumpul di paduan suara yang selalu menyanyikan lagu-lagu Mandarin ya. Ini bisa buat Anda loh lagunya. Lalu menyimak ibunya ini. Oke, selamat menyimak. Lalu Bapak Aryo bagus bos dijempoli lagi Bapak Aryo ini. Oke, terima kasih Bapak Aryo. Ya, dicoba tadi ada teksnya sudah saya carikan gitu ya. Lalu, oke, okay. kita sampai di sini dulu ya. Jadi biar anda bisa cepat belajar ya. Oke, okay. begitu ya. Jadi kita sampai di sini. E, salam buat keluarga anda sehat selalu untuk anda. Dicoba jurusnya, dipelajari, diputer puter puter di YouTube ya. Anda pasti bisa. Oke, okay. sukses selalu. Juru-juru Vokal Alusius Budi episode 16 telah ditutup. Terima kasih.